Guys, balik lagi sama saya, food vlogger number one di Indonesia. Tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan info terbaru dari video saya, guys. Gratis, guys. Guys, balik lagi guys sama saya. Dan hari ini guys, saya akan mereview salah satu bakso yang cukup terkenal di Gunung Lokon, guys. Nah, baksonya itu adalah bakso basir, guys. Kita akan sama-sama guys mereview gimana rasa dari bakso basir, guys. Dan dia tuh suka mangkal guys di panjang jalan Gunung Lokon, banyak peminatnya. Dan saya sudah beberapa kali coba baksonya dan rasanya sangat enak guys, baksonya sangat terasa. Dan kita sekarang akan mereviewnya guys, oke? Check it. Nah guys, baksonya sudah ada guys, saya membeli bakso basir guys. Tapi saya sudah kehabisan yang lainnya guys, seperti bakso halus, kerupuk, tahu, pangsitnya juga, sisa bakso kasarnya mami guys yang ada. Nah sekarang guys, kita akan mereview gimana rasa dari bakso kasar dulu guys. Kuahnya, tadi kuahnya saya tambahkan sedikit kecap dan jeruk, terus ditambah dengan minyak wijen sedikit guys. Kita coba rasanya, bismillah. Kuahnya sangat enak guys, gurih, asam juga guys, karena saya tadi tambahkan sedikit jeruk. Dah, sekarang guys, kita akan mencoba guys bakso kasarnya. Kita coba bakso kasarnya guys. Bakso kasarnya guys terasa banget. Kenyal-kenyal juga guys. Hangat gurih, enak guys. Nah ini sambalnya guys, sambal kuningnya, pedes juga guys. Kita cocol pakai kecap. Makan. Dan ukuran baksonya juga guys cukup besar dan mantap. Kita coba lagi guys, sambalnya sudah mulai terasa pedisnya guys. Makan guys. Kalau baksonya ini guys, paling banyak peminatnya itu, apalagi di hari Minggu guys, cepat banget habis. Dan langganan itu paling banyak anak-anak kos, terus anak sekolahan. Terus kalau di hari Minggu ini tukang gojek guys banyak banget yang makan.
baksonya, guys. Saya sudah dari kemarin, guys, pengen coba bakso, makan bakso, guys, tapi belum sempat-sempat. Nah, sekarang kita makan bakso dulu. Gila, guys. Kita campur-campur gini. Aduk-aduk. Kita cocol lagi. Makan, guys. Kalau sambalnya sendiri agak sedikit asin, guys, menurut saya. Dan lombok kuningnya memang pedis, guys. Gila, guys. Kita cocok lagi, guys. Saya suka makan, guys, kalau banyak daun bawangnya, bawang gorengnya, guys. Mantap banget, guys. Kalau di Gunung Lokang itu, guys, bakso basir ini sangat terkenal, guys, di Gunung Lokang, sepanjang jalan Gunung Lokang, guys, karena baksonya enak dan harga per biji baksonya itu 1.000, guys. Kita makan lagi. Pedes juga, guys. Padahal sambelnya tadi cuma sedikit aja, guys. Yang enak juga itu, guys, bakso basir ini, kerupuknya, guys, enak. Kalau Anda ingin mencobanya langsung, dia gerobak kecil gitu, guys. Gerobak warna biru, guys. Dia biasanya suka tamplas di sekolah Itihad, terus ke pangkalan Gojek yang di dekat rumah, guys. Wow, gila. Di selombonya, guys. Kita cocok lagi. Dapat, guys. Sisa dua lagi, kita akan habiskan, guys, baksonya yang tadi tanpa mie, guys, tanpa mie.
penghabisan, guys. Tinggal satu. Dan memang pedis, guys, sambalnya. Sambal kuningnya ini, guys. Ya, suka pedis, guys. Bisa coba sambal kuningnya, guys. Wah. Nendang. Habis, guys. Oke, guys. Oleh sekian review saya untuk bakso Basir, alamatnya di sepanjang Gunung Lokok. Dan ingat, guys, subscribe channel ini, guys, like, share ke teman-teman, dan ingat komen di bawah, guys, untuk acu saya dalam membuat video-video lagi selanjutnya. Oke, sampai jumpa ke video selanjutnya.